seluruh peserta. Gimana semangat? Alhamdulillah, masih sehat ya. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah dan membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak ada yang mau ikut tayu lagi? Dua jam setengah. Para bapak dan ibu, marilah kita memohon. Para bapak dan ibu, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perjalanan ini diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bapak dan ibu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah besok kita akan melaksanakan umrah yang pertama atau umrah wajib dalam keadaan sehat. Dan mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La khala wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al birra wa taqwa wa min al amali ma tarda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, para bapak dan ibu, fa insyaallah ziarah di pagi hari ini, yaitu kita akan tamasya, yaitu pergi ke tempat kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui sebelah kiri kita ini ada masjid, ini namanya Masjid Bukhari. Jadi masjidnya Imam Bukhari di sebelah kiri. Nah, ini bapak dan ibu. Jadi para bapak dan ibu, kita akan menuju ke Mantoko Baito. Mantoko Baito ini, kenapa dikatakan Mantoko Baito? Katanya orang sini adalah Mantoko Baito, yaitu adalah Mantokoh ini tempat atau Mantokoh ini wilayah. Baito yaitu putih, karena pasirnya itu kebanyakan seperti pasir putih, sehingga apabila duduk yaitu tidak mengotorkan kepada baju. Yang mana di Mantoko Baito ini ada keanehan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkenal dengan Jabal Mahnit. Tapi sebenarnya bukan Jabal Mahnit. Kalau kita dikatakan Jabal Mahnit, berarti barang-barang elektronik itu akan rusak. Tapi itu enggak. Bahkan Jabal Mahnit ini, Jabal Mahnit atau di tempat itu air pun itu ditarik. Jadi seumpamanya meletakkan air di dataran atau ke dataran yang lebih tinggi, lah air itu berjalan. Dan bus atau mobil ini dalam keadaan netral, yaitu bisa jalan sendiri, yaitu kecepatan sampai 120.
dalam keadaan nanjak. Tapi sekarang sudah sejak kejadian, yaitu sejak kejadian ada musibah, yaitu tabrakan atau ada musibah kecelakaan, maka dengan pemerintah Arab Saudi yang biasa untuk dibuat percobaan, ini dibuat percobaan, ini sekarang diratakan, jadi disamakan, sehingga tidak bisa yaitu membedakan mana yang naik, mana yang turun. Maka dari itu Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan menuju ke sana. Memang tidak ada sangkut pautnya dengan sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini 10 tahun yang lalu yang ditemukan. Jadi sebelumnya ini tidak ditemukan tempat ini. Dan itu adalah dibuat tempat wisata oleh orang-orang, yaitu orang-orang Arab Saudi, terutama kalau malam Jumat. Nanti malam ini akan ramai kalau malam hari, karena kalau sidang, yaitu orang sini ini sama dengan kalong, Bapak dan Ibu. Jadi istilahnya kalong gimana? Kalau siang tidur, kalau malam kerayapan. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menikmati perjalanan ini, yaitu kurang lebih memang agak jauh. Jadi kurang lebih kan kilo min hina ke Mantokobe. Nah, jadi 40 kilo. Jadi kita akan menuju ke sana, yaitu kejauhan daripada Mantokobaido atau Jebel Mahnit ini, yaitu 40 kilo. Para Bapak dan Ibu, ini Bapak dan Ibu bisa melihat yaitu perjalanan kita, yaitu mal-mal yang ada di sini di pagi hari ini, yaitu insya Allah nanti juga di sana ada unta, mungkin ada yang mau naik unta, dipersilahkan. Inilah keistimewaan Indah Group. Jadi jemaah ini adalah memang tujuannya adalah teman di dalam perjalanan, kemudian pelayan di dalam masalah ibadah. Jadi fa insya Allah, yaitu kita doakan mudah-mudahan Indah Group ini tambah jaya dan barokah banyak jemaahnya. Amin Allahumma amin. Para Bapak dan Ibu, kalau ini di belakangnya ini sebelah kanan, sebelah kiri ini ada kedutaan Indonesia yang ada di Kota Madinah. Di belakangnya mall ini. Di belakang mall ini ada kedutaan Indonesia. Jadi seumpamanya ada sesuatu di Kota Madinah, yaitu maka laporannya itu kelihatan di situ tuh, Wazara Indonesia. Setelah itu kemudian itu sudah kelihatan. Bapak dan Ibu, di depan ini adalah yang kemarin kita kunjungi, yaitu adalah Jebel Uhud. Yang merah agak kemerah-merahan, karena memang Jebel Uhud kenapa merah kemerahan, karena setelah diteliti Bapak dan Ibu perlu diketahui bahwasanya Jebel Uhud ini adalah mengandung emas. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu 1440 tahun yang lalu, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, barang siapa yang melaksanakan sholat jenazah akan mendapat emas sebesar Gunung Uhud. Nah, ternyata setelah diteliti ternyata betul bahwasanya Gunung Uhud ini mengandung emas. Akan tetapi Bapak dan Ibu, karena di sini tidak boleh, kalau di Indonesia fa insyaallah sudah habis itu. Jadi para ini Bapak dan Ibu, ada di sini Bapak dan Ibu dalam keadaan netral. Ini kalau dalam keadaan netral, kalau dulu bisa dicoba nanti pulangnya, itu dalam keadaan netral ini bisa apa? Tapi kalau pulangnya, tapi kalau kesininya ini gasnya agak seperti ada yang narik itu. Tapi seumpamanya gunung di sebelah kiri atau sebelah kanan, tentunya mobil ini larinya agak, kalau ada sebelah kanan berarti larinya agak ke kanan, tapi ini enggak.
apakah ini di bawah, tapi di apa itu dengan ucapan subhanallah ini bukan besi tapi air pun seperti itu. Iya, ditarik. Jadi seumpamanya meletakkan aqua itu ditarik biasa. Nah, disinilah Mang Tokoba itu yang mana banyak nanti bubu-bubu tengah malam dengan keluarga, yaitu dengan keluarga membawa kopi dan sebagainya. Ini malam Jumat sudah disiapin mobil apa ini nih sebelah apa sebelah kanan ini nih. Oh iya lah itu sudah disiapin untuk malam nanti itu. Seolah-olah liburan. Sarian. Nah ini Bapak dan Ibu bisa melihat tuh di sebelah kanan sudah banyak yang mau coba mobil-mobilan ini. Pohon sekun ini yaitu adalah makanan yang ahli neraka. Bapak bisa lihat nanti semuanya berdiri. Bahkan yang banyak itu nanti Bapak dan Ibu bisa lihat pohon zaitun ini adalah ada di Taif, Pak, insya Allah nanti di kota Mekah pada tanggal 6 insya Allah kita akan ke Taif. Tamis itu Pak, roti yang kering. Nah, bahkan tamis itu kalau sudah tidak laku itu dikeringkan kemudian dijual untuk makanan kambing. Makanya kambing di sini tidak begitu banyak kolesterolnya. Alhamdulillah itu untanya sudah disiap, dihiasi, mungkin ada kemanten baru ya. Bulan madu berdua di atas unta. Nah ini Bapak dan Ibu tuh. Nah itu ada unta homsarial. Ini kita sekarang sudah di Jabal Mahnet. Ya. Viewnya gersang ya. Gunung-gunung seperti ini di padang pasir. Nah di sini tuh ada yang jual jagung bakar. Ada es krim juga. Es krim itu satunya harganya 5 rial. Kemudian ada yang onta juga, kalau mau ada yang mau coba naik onta. Naik onta ini 10 rial. Di sini ada yang jualan jagung. Ini antri ya yang mau naik unta. Ini ibu-ibu seperti biasa. Hamsia. Ibu-ibu tidak bisa melihat halal. Anak-anak gimana rasa es krimnya? Enak lah. Enak lah ya. Kaca, Kak Amel enak enggak? Enak lah ya. Kakak Amel ya. Iya. Gimana rasa es krimnya? Rasa es krim di gurun pasir. Enak enggak? Enak mana sama es krim di Banjar? Enak es krim di Banjar. Ini kalau mau santai juga ada yang jual kentang goreng, endomi, kopi, teh susu. Nggak bisa kan? Nah ini Bapak dalam keadaan netral ini, padahal ini tanjakan. Oh iya ini netral ya? Tanjakan, netral.
nyaman menurun dia wajar aja. Nanti kalau dibiarkan itu bisa sampai 120. Ini kecepatannya hampir 40 km per jam. Ini sudah berapa itu Ustaz? 40. Sudah 40. Ini tanjakan dalam keadaan netral. Disinilah dengan ucapan subhanallah, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah 60, ini sampai 120. Iya benar. Makin mesin lah. Enggak, mesin tetap menyala tapi netral. Netral Bapak dan Ibu ya ini. Masya Allah, masya Allah. Lebih. Berapa kecepatannya udah? 85. 85. Ini kecepatan 85 km per jam. Nah, kondisi masih netral. Masih netral Bapak dan Ibu. Cuma di rem karena nonong juga. Iya, ini sambil di rem juga. Terima kasih. Sudah, ya Bapak dan Ibu, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kekuasaan Allah. Maaf, saudaranya mau nyebrang.